Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seluruh Malaysia menanti-nantikan tarikh hari ini 17 hari bulan April 2023 untuk mendengar, untuk membaca bukti-bukti yang akan ditampilkan. Sebelum itu, saya refresh dulu kepada anda yang sudah ingat-ingat lupa pada 27 Mac 2023, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad menuntut agar Anwar Ibrahim menjawab yang dikatakan fitnah terhadap Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir memberi tempoh 7 hari, bukan 7 minggu, bukan 7 bulan. Okey, tarikh 7 hari daripada 23 Mac itu jatuh pada 3 April. Namun pada 4 April, Peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon lanjutan tempoh itu sehinggalah pada 17 hari bulan April 2023 dan dipersetujui oleh negarawan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Kemudian apa yang saya nak kongsikan dengan anda, satu kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri seperti yang dilaporkan tak silap saya Malaysia Kini pada 7 April. Anwar berkata dia tidak ragu-ragu untuk memberikan bukti kepada Tun Dr. Mahathir untuk menyokong dakwaannya itu. 7 April ya. Itu kenyataan yang dilaporkan oleh Malaysia Kini, mengatakan Anwar tak ragu-ragu, dia mesti bagi bukti untuk menyokong dakwaannya. Namun satu Malaysia, satu Malaya kena kencing. Satu Malaysia diperkotak-katikkan seperti mana 6-7 kotak berpuluh-puluh tahun yang disimpan tak muncul-muncul itu. Kenapa saya kata satu Malaya kena kencing? Dah mohon lanjutan daripada 3 April kepada 17 April. Ingatkan nak jawab. Dah mohon lanjutan tu. Kemudian 7 April bercakap pula tak ragu-ragu beliau akan apa, memberikan bukti kepada Tun Dr. Mahathir. Akhirnya 17 April hari ini tadi, petang tadi, khalas, masuk angin keluar asap, jawapan yang diterima, see you in court. Beliau akan buktikan dakwaan tersebut di mahkamah. Jadi sebab itulah saya katakan, satu Malaya kena kencing. Kencing berdiri, kencing duduk, kencing berlari, saya tak tahulah itu. Tapi anda boleh nilaikan sendiri. Dah mohon lanjutan, dapat. Kemudian 7 April dengan gah kata dia akan tampilkan bukti, dia tak ragu. Akhirnya hari ini pula jawapannya mudah, see you in court, dia akan buktikan di mahkamah. Inilah pemimpin-pemimpin kini. Cakap tak serupa bikin, bak kata orang Jawa, walk the talk. Betul tak betul? Anda nilaikan betapa besarnya jiwa Tun Dr. Mahathir apabila membenarkan penangguhan tarikh tersebut. Tun Dr. Mahathir pun tak sabar juga nak tengok jawapan balas. Tapi berjiwa besar Tun Dr. Mahathir itu dibalas dengan jawapan yang membuat satu Malaysia ketawa, satu Malaysia senyum sinis dengan jawapan yang standard. Itu jawapan sepatutnya tak perlu tunggu, tak perlu minta penangguhan 17 April. Kalau setakat nak bagi jawapan macam tu, 3 hari bulan hari tu cakap je lah, gentleman, cakap je lah, okey saya akan memberi apa jawapan dan bukti di mahkamah. Kenapa perlu tarikh 17 April? Kenapa perlu cakap besar pada 7 April? Akhirnya malu diri sendiri. Okey, itu saja, saya pun tak nak komen lebih-lebih. Kita tunggu apa
apa tindakan mahkamah yang mungkin akan diambil oleh bekas Perdana Menteri dua kali Tun Dr. Mahathir bin Mohamad terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas fitnah yang dilemparkan terhadap Tun Dr. Mahathir. Pada seluruh rakyat Malaysia, fikir-fikir dan renung-renungkanlah yang mana walk the talk, yang mana cakap tak serupa bikin. Anda tahu jawapannya.